KM Formasi 12 sebuah kapal nelayan penangkap ikan asal Sibolga tenggelam di perairan Nias akibat dihantam ombak besar. Akibatnya sebanyak 19 orang anak buah kapalnya sempat terombang-ambing di laut hampir satu hari lamanya sebelum akhirnya datang pertolongan dari nelayan yang juga asal Nias yang kebetulan melintas. Beginilah rekaman video amatir yang diterima Tribrata TV, di mana tampak situasi pertolongan penyelamatan kepada ABK sehingga keseluruhan ABK dapat diselamatkan dan selanjutnya dibawa ke pelabuhan Telo Nias. Dalam video tersebut jelas terlihat para ABK menyelamatkan diri dengan menggunakan pelampung dan tutup fiber. Kini keseluruhan ABK KM Formasi 12 dijemput oleh kapal Basarnas KN Sar Yudhistira 227 untuk selanjutnya dibawa ke Sibolga dan diserahkan kepada keluarga. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.